ini di Taman Nasional Bromo Tengger, sekitar Semeru. Ini sudah jelang maghrib, ini jam 5 lebih 17 jam saya. Tapi saya dikasih buku sama Mas Tony. Ini bukan Mas Tony, Tony yang lain, ini Tony beneran. Bukan Pak Ton Muni. Karena apa? Mas Tony itu tidak hanya Tony beneran dan bukan Pak Ton Muni. Karena beliau itu ya berburu anggrek bersama kawan-kawan ini, ngumpulin anggrek sudah 198 jenis. Ya, yang kira-kira dari berapa itu jumlahnya? Dari 256. 256 kurang lebih. Dan mereka itu ternyata pemburu anggrek. Dan tahu hasil buruannya sudah jadi buku, ya, anggrek. Dan di sini ada gambarnya yang cukup menarik, ya, gambar-gambarnya. Dan mereka-mereka kawan-kawan ini ahli juga fotografi sehingga bisa menampilkan gambar bagus. Kamu dengarkan suara itu, ya, halu-halu yang di tempat keramaian, kamu nggak akan menemukan suara itu lagi. Dan di sini ada kedamaian. Begitu saya bisik-bisik dia diam. Ah, ini nih. Dan ternyata persemaiannya ada di sini. Cukup bagus ini greenhouse-nya ya. Untuk dikembalikan ke alam. Nanti kita tanam di kawasan NPTN. Nanti ini kalau sudah gede, kawan-kawan Mas Tony CSD akan tanam kembali, balikin lagi ke sekitar kawasan Semeru ini. Yang tadi cerita itu kalau jual satu itu segini nih ya. Betul, ya, Pak, iya. Oh, iya. Itu 15.000. Bisa gerombol besar, Pak. Gerombol. Jadi induknya ini, Cak. Ini kalau mau dibuat apa tadi? Dibibit gitu diambil mananya? Ya di buahnya. Buahkan buah dulu, Pak. Iya. Oke, terus diapa ya, Mas? Ya benang sarinya itu ya, ditempelkan ke situ, Pak. Jadi dikawinkan. Ya, praktek. Okay. Nah ini, nah, ini ambil, nah ini ambil, nah polen ini, nah ini polen, ya, lalu polen ini diambil, nah, dimasukkan sini, Pak, sini, nah, oh, sini. Dari situ dibelesek kayak gitu, ya, sini. Saat, seperti paneli. Nah, kalau iya, kalau buahnya di mana nanti? Ya ini, belakang. Oh di belakangnya, jadi iya. Mentol gitu? Iya ini. Jadi nanti mentol, terus kemudian itu diambil, dibawa ke sana. Iya, di lab ganti saya. Oh, itu tadi sedang disetubuhkan ya? Iya, benar. Kayak ini disilang sama makrofilum, sama spektabil bisa. Okay. Sama anu selingkuh ini ya? Bawa sudah jadi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.